saya. Semuanya suka, terus terang bersih nanti ya. Secepat selesai. Ya, senang gitu. Ya memang ibu nggak tahu ya dianu sama Allah bisa bikin masjid gini ya, bersyukur ibu. Nawi, saya diceritakan filosofi atas pemberian nama. Oh, pemberian nama itu ibu bilang sama Pak Didi. Apa bisa masjid ini dinamakan Suharti Arifin? Ya Sufin tadi, Suharti Arifin. Iya. Alhamdulillah dikabulkan. Pesan serta harapan panjenengan atas didirikannya masjid Sufin. Harapan kami mudah-mudahan masjid ini bisa berdaya guna untuk para santri dan bermanfaat juga untuk para santri sebagai sarana tambahan baik untuk siswa-siswi di sekolah maupun santri yang ada di pondok pesantren, sehingga belajar atau kegiatan lebih nyaman karena bertambahnya fasilitas. Dan di sisi yang lain mudah-mudahan masjid ini menjadi betul-betul menjadi jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besar PT Wolojo yang mewakafkan ke pondok pesantren. Okay.